Bentar ya, sebentar. Udah roll. Udah siap ya? Ya, udah roll nih. Udah roll nih. Ini gue lagi main ke tempat tim tuan. Nggak tahu disuruh apain ini gue nih. Disuruh nunggu. Ya tuh. Disuruh nunggu. Bentar ya. Iya. Terus itu lu jadi antena buat apa sinyal lu? Iya, wifi gua di rumah lumayan sih. Kenceng. Ya, depan darol. Gua enggak tahu nih apa kejutan apa. Ya. Dibuka enggak, tenang aja. Dia ke-vlog juga, guys, hari ini. Kita harus sama-sama biar ada sama konten dia. Iya. Cross konten. Yoi. Itu dia kolaborasi yang terbaik. Sama Demian juga. Aditya. Yang punya rumah. Selamat datang Demian ya. Gila ini udah kayak gerbek rumah. Silakan masuk. Buka dulu. Oh, buka. Enggak apa-apa, bos. Enggak apa-apa, masuk aja. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, silakan. Silakan. Luar biasa. Salah. Maksudnya dia itu rendah hati, itu dia maksud gue. Oke, Demian. Masuk. Demian, selamat datang di kantor kecil kita. Saya punya ini penerawangan sedikit tentang lo. Oke. Oh, iya. Saya lihat kemarin nih mandi. Kalau tahu. Oh iya. Kalau tahu. Hebat. Jarang mandi. Gua enggak kasih tahu dia. Pokoknya gua tuh pasti kalau ada di sini enggak mungkin mandi gua sama sekali. Jadi pas Tommy bilang ada yang mau datang, gua langsung mandi. Dan lu enggak kasih dia kan? Enggak. Oke. Enggak. Iya, itu dia. By the way, Demian, selamat datang kantor timuan. Oh, ya. Iya. Gua mau kasih ini semua enggak penting. Yang penting daerah sini. Ini dia. Gue itu fans berat Marco parah. Dan lo harus tahu, gua mau pengen lihat reaksi lo. Oke, gua cerita lu, oke. Gua tuh Captain America banget, Demian. Parah. Gua Captain America banget. Ini koleksi Captain America gua semua dari film, tapi lebih ke film, lebih ke Marvel Cinematic Universe-nya. Yang lo lihat nih ini, lo lihat nih dari kotak pertama nih, ya. Ini itu yang di belakang nih, ini yang mereka pakai buat syuting replikanya. Serius, Rockso itu mereka waktu syuting. Ini kartu yang di Avengers di bedarah gara-gara si Phil Coulson mati. Ini foto-foto yang dia punya di jamnya ini. Itu surat-surat waktu dia daftar waktu masih kecil. Dan semuanya ini real, tapi replika. Ini real. Sini juga ada. Ini juga ada. Okay. Itu dia. Ini pokoknya dari itu. Tapi di antara ini semua ada satu yang gue suka ya, topeng kan, itu ada Iron Man. Iya. Yeah. Sama topeng gue nggak tahu nih apa. Ini jagoan Marvel yang mana gue nggak tahu. Jadi ini jagoan Neon namanya. Ini topeng jagoan Neon. Ini ada alat-alatnya tuh. Di mana-mana itu orang yang sudah tinggi pasti ada masa susahnya. Iron Man waktu sebelum jadi Iron Man gojek dulu. Tukang gojek. Jadi keren sih. Gue pikir koleksi juga. Iya. Part of your collection, bro. Enggak, gue lupa taruh ini. Udah taruh lagi aja. Iya, gak usah lihat. Oke, itu dimana. Jadi, gitu. Ini yang gue pengen kasih lihat. Nah, bentar lu gimana? Cerita dong. Keren. Ini karena gue juga kan suka Marvel. Siap. Dan memang ada dua karakter yang gue suka di Marvel, yaitu Captain America sama Iron Man. Oke, iya. Ada topeng Iron Man itu gue suka. Siap. Terus tadi ada topeng sebelum Iron Man ada juga kan? Iya, itu yang buat gue shock juga. Ini banyak koleksi-koleksi yang sebenarnya apa? Rare ya? Rare banget, coy. Ini nggak pernah, gue buka. Ini poster Avengers Infinity War yang ditandatanganin sama semua cast Infinity War. Serius lu? Gua tapi nggak pernah dibuka, nggak pernah tahu juga. Gue hanya bisa percaya. Iya. Gue hanya bisa percaya doang. Karena nggak pernah lu buka. Iya. Oke lah. Ini tuh kayak prediksi ya. Gue simpan ini dulu buat nanti. Jadi lu beli? Tapi ini nggak tahu. Ini nggak beli. Ini gue dikasih beneran. Gila. Pinter sekali bodoh-bodoh yang mau orangnya gue nggak tahu. Jadi dibilang nih. Bener juga ya? Lu percaya ga? Ini, tapi jangan lu buka. Iya, ini tau ga? Ini harganya, pokoknya ini semua ditaruh tanganin. Lu beli harganya 20 juta nih buat lu. Kalau dibeli ya? Jangan dibuka. Jangan dibuka ya. Biar kelihatan eksklusif. Lu tau ga di Indonesia ada yang kayak gitu namanya ini, siapa yang banyakin duit namanya? Banyakin duit? Kanjeng Dimas. Kanjeng Dimas, sama. Oh ya?
Maksudnya nipu orang juga begitu. Oh. Enggak, gue ekspektasi gue punya koleksi Marvel sampai yeah. poster-poster gini-gini juga. Itu juga sama, caranya juga sama. Jangan dibuka, jangan dibuka. Kamu ada duit ini bisa kalau misalnya kamu terlalu bantal, terlalu bawa bantal jadi banyak. Tapi nanti di rumah. Bagus sih. Bagus ya. Ya terus yang udah lainnya udah di beberapa poster. Ada dua kebetulan. Dua-duanya enggak pernah dibuka kan? Enggak pernah. Jadi dua-duanya kena tipu ini. Ya. Udah itu aja, Demi. Gitu ya. Oke, enjoy intinya. Oke. Tapi nggak apa. Ini biar kasih tunjuk ke orang-orang. Ini gini, perspektifnya itu bukan buat kalian. Gue lakukan ini buat yang nonton. Mungkin kalau nggak cuma orang kayak gue nih juga bisa melakukan magic show yang singkat, yang kecil-kecil. Nggak perlu gede-gede. Ini nggak perlu jadi kayak mereka. Menghibur teman-teman kalian dengan caranya itu penting gitu. Bukan penting, maksudnya bisa juga. Gitu, oke. Okay? Jadi gue minta kalian. Dengsak. Amal gila perkenalan. Minta kalian wah ya pasti simpel. Sini gua ada kartu, kita belum pernah ketemu ya, kita belum pernah belum pernah juga belum pernah barengan belum pernah barengan belum pernah siapa namanya tadi Chandra ya siapa Demian yang saya pernah waktu itu di YouTube fanpage. Oh. Tapi kita belum pernah ketemu. Oke. Halo, saya penonton bayaran baru. Boleh. Jadi, selamat datang di Magic Show. Saya mana kameranya nih? Mana nih? Ada dua? Enggak, yang nyala lampu. Yang ini buat buat angle yang bagus, ini buat rahasianya kan. Tutorialnya dari sini. Oke. Gua mau kasih tunjuk yang simpel aja. Gua mau kasih tahu nih, gua juga bisa sedikit-sedikit. Ini gua lepas. Oke. Yang penting oke. Saya pernah nonton bayaran ini. Tepuk tangan apa ya? Gue main dulu, kartunya itu mah gak ada yang macam-macam. Oke? Gak kembar ya, gak kembar. Apa? Gak kembar, kartunya gak kembar ya. Gak kembar. Oke, pertama kita shuffle dulu kan. Biarkan. Gila. Bagus kak, hebat. Oke, kedua saya akan bagi jadi tiga nih. Oke, bab. Oke, sekarang dari sosok siapa namanya? Demi. Saya pakai Demi aja, Demi. Demi aja. Enggak, Mian. Mian aja. Bang Mian. Bang Mian. Di sini ada tiga pal nih. Saya cuma mau minta apa Bang Mian ambil satu kartu paling atas yang pal tengah ditaruh dia face up ke sini atau sini bebas. Face up. Enggak. Yang paling atas. Buka. Ini bebas. Mana juga sih bebas. Sekarang Edo, Bang Edo. Taruh kartu paling atas ini. Ke atas face up paling sini. Udah start kosong-kosong tadi. Coba ambil kartu ini, jangan kasih lihat gua itu kartu kalian. Oke. Jangan kasih lihat kamera. Udah. Udah. Nah, sekarang biar oke. Okay. Udah semua, biar fair taruh di tengah-tengah yang ini. Di tengah. Ya bebas sama aja. Oke. Okay. Ini ditutup. Gua kasih bebas lagi nih. Kalian mau taruh ini di sini atau ini di sini? Yang Pak atasnya ini ya. Ini. Oke, okay. Berarti ini gini atau mau ini gini? Ya itu. Ya. Oke. Okay. Sekarang kalian kocok boleh. Pas. Gua lagi perlu usaha baca pikiran. Ambil. Angin duduk, Pak. Keluar pagi ini, gue sudah lagi. Aku dingin. Jadi dingin emang kalau ada rasa-rasa mungkin, ya? Aceh matiin aja, apa? Acehnya, Aceh. Bang Mian nih, saya. Bang Mian bisa aja, Aceh. Gue coba tebak, kayaknya kartu lu itu gue coba cari ya. Ini kayaknya deh. Enggak juga sih, kayaknya sih yang ini. Atau yang ini kayaknya sih, atau ini kayaknya sih, atau yang ini, atau yang ini, atau yang ini, atau yang ini. Satu deh, Bang. Oh, ini kayaknya. Oke. Oh, dia ngeliatin di sini, dia udah tau. Oke, gak apa-apa. Oke, udah. Sekarang gue mau kasih kartunya. Kasih gue 4 kali kesempatan untuk nambah kartunya. Oke, gue bakar setiap kartunya. Siap-siap nih. Kartu kalian pasti... Ini? Bukan. Oke, ya. Gua terbakar, nggak bakar ya. Oke. Ini kartu kalian.
Bukan. Udah mulai sweat. Udah mulai sweat. Tapi sweat. Karena dingin ya, saya makin aja gak apa-apa. Udah makan. Belum. Bukan. Terakhir. Ya. Ini berapa nih? Tiga. Ini berapa? Bukan. Oke. Enggak satu kali, tapi gue cuma sekali ini, gue yakin sekali ini kata kali ya? Bukan. Benar dong, harus ini dong, oke? Okay. Ini kata kali ya? Bukan. Aduh, berarti yaudah. Tolongnya jangan unsubscribe channel gue. berarti sih enggak ada kata kali ya? Makasih banget ini. Nah, sekarang tangannya pegang ini, Ngecek, oke? Gini-gini, nah. Siap. Saya boleh kenal juga? Udah, saya boleh. Oke. Gak ada kafein ya? Kafein dulu. Itu kafein kalian, yang tadi gak ada tiba-tiba. Oh, cek dulu. Tapi yang kebuka dua. Enggak, sebenarnya gue udah tau. Iya, itu tau. Tadi sebenarnya semua terjadi itu udah tau. Iya, udah lah kayaknya. Gak tau lah, itu sebenernya semuanya udah tau kenapa dapetnya ini. Kenapa? Kamera plus. Tadi kan lo taruhnya di situ, pas jadi lo taruhnya di sini kan, jadi pas. Coba dari sini. Iya tadi lo kan gini dia naruh iya, nih gini nih. Ini kan nih, ini kan di sini nih, ujungnya lo taruh lagi tadi gini kan. Kestek gitu. Terus pas dibuka. Ini gue emang udah tahu. Jadi pas tau gak lu, gue nato. Gue gak expect ini nih, Mian. Ini tuh tadi tuh cuma jadi bercandaan doang loh. Ini gue persiapan. Kok jadi bagus? Kok jadi bagus? Show-nya. Oke. Gue tadi itu udah mau kasih apa yang paling simple, yang kayak teman changing bentar doang. Gue mikir kayak aduh gue mau kayak gimana ya, kayaknya tadi itu gue tuh mikir muter sama sekali. Karena gini, ini tri dikeluarin sama Chris Pratt di BBC Show. Gue nonton waktu itu, gue coba nonton ini lah karena entertainment kan. Tapi tiba-tiba ya dan gue tahu triknya kayak gimana. Pertama kan lu ini lu pilih kartu itu, lu kalian, tapi itu kan yang gue yang milih, gue yang suruh milih gitu, bukan kalian yang milih. Ya kan tadi kan magic lo berubah. Iya, terus tiba-tiba yang gue lakukan tadi itu adalah ya harusnya ya udah gitu loh, selesai di sini. Kok jadi keren? Kenapa jadi lebih keren gitu loh? Ya kan dia memilih gue untuk taruh gini, udah kalian gue press gitu, jadi gila, parah, Demian gue ekstrak ini. Ini udah yang mau tunjukin hari ini. Udah. Oh, nggak, gue tadi di mood dimana gue nggak mau nunjukin sama sekali. Gitu ya. Gue tadi udah di mood ya, udahlah nggak usah lah, apa sih mending kita makan apa segala macem. Gue nggak mau karena kan ya kalian gitu loh. Mau tunjukin tadi mau isi simple doang. Gue tunjukin tadi tuh kayak. Kor ini keluar. Lah gue yang kena. Tepuk tangan buat Demian, tepuk tangan buat Demian. Nih gue lagi nih, sulap pinjam dua kartu dong. Tunggu, ada satu lagi. Ada satu lagi. Gue kayak belum siap gitu, kayak lu udah mau sulap lagi, gue kayak masih lu ya, karena lu belum makan. Iya, belum makan, jadi gue kayak belum siap. Oke. Okay. Hey, lu dengerin gue, oke? Okay. Nih ya. Apa? Gua mau nggak ada. Apaan, ntar lu? Ntar lu apa? Sekarang? Apaan? Lu mau ngapain? Gue nggak, gini, lu mau sulap lagi kan? Iya. Gue nggak mau lu pakai kartunya si Edo. Adil. Karena itu pasti ada gimmick entah apalagi. Enggak lah, kagak ada gimmick. Ini pakai kartu gue, nah kan bingung lo sekarang. Bingung lo sekarang kartu gue. Gue bisa, ayo, beneran. Oke. Adil, itu adil. Oke, gue akan. Gue siap sekarang. Tapi gue ngomong kayak tadi. Apa? Ya, gue ngomong kayak tadi. Maksudnya kayak magic nyelang gitu maksudnya. Iya. Maunya apa? Gini nih, yang close up gimana? Yang gue bisa ngelihat dekat-dekat kecepatan tangan. Ada nggak? Ada. Kalau misalnya berhasil gue lakukan dengan sempurna apa nih? Kita taruhan dong. Anjay, ini apa
Boleh gak? Gue tadi kan lu kasih gue tour. Iya, iya. Ada yang menarik sih. Bukan helm Iron Man ya? Bukan. Justru, bukan mau nyari itu aja. Lu kalau itu bisa... kalau itu gue ikhlas. Itu gue ikhlas. Gue juga ikhlas. Tapi ya. Itu penting nih. Gak apa, dia pulang pakai helm Iron Man. Ada satu yang menarik, yang agak shining, apa? Pak. Shield-nya Captain America, Pak. Kan kalau gue lihat di Instagram lu, itu foto. Itu berat juga sih. Chan. Tapi selama... Tapi kita kita berdua empat mata, Chan. Iya, oke. Deal ya, deal. Kamu gini, Chan. Tapi gini. Tapi benar-benar apa kecepatan tangan mainnya ya? Iya, oke. Okay. Gak ada hilang-hilangan yang kayak tadi itu ya. Oke. Okay. Kecepatan tangan. Oke. Okay. Buka jam dulu, ah. Kan tangan gue biar cepet. Ayo, kita buka jam tangan juga kita. Apa hubungannya enggak ada? Fokus. Fokus kita ya. Fokus ya, Chan. Empat mata lo ini enggak boleh. Oke. Okay. Taruh salaman dulu. Kalau misalnya deal, saksi nih ya, viewers gua, saksi, gua akan bawa pulang shield lu. Berdua ya. Berdua. Tapi gua sama Tommy lihat. Iya. Sip. Ya. Oke. Let the game begin. Ayo. Yes, Captain America. Gua pulang bawa shield tuh. Oke, okay. Gua akan gua barusan melakukan kesalahan nih. Enggak mungkin. Gua juga merasa ragu sekarang. Okay. Chan, kita empat mata, yeah, Chan. Fokus, Chan. Ayo. Oke, okay, kita gua akan melakukan permainan kecepatan tangan yeah. Sesuai dengan request lu ya. Betul. Sebentar, gua akan karena bisa aja secepat tangannya di main masih lebih cepat mata kita tuh. Betul. Iya, yeah, betul. Itu dia. Betul. Dan ini lebih susah karena ada banyak mata. Betul. Betul. Ada kita pertama mata kita berdua mata Tommy sama mata netizen sini semua ya. Iya, mata netizen. Jadi gua kalau misalnya sulap tengah kan harus satu arah. Iya. Yeah. Yeah. Ya, kalau ini pertama gua main ke sini, betul. Ada lu lihat ya. Nah, ini dia. Gua fokus ke sini, yang salah ngelihat. Yeah, yeah, ini yeah, yang sulit di situ. Betul. Gua akan coba pakai kartu jack ini. Ya. Empat jack ini ya? Empat jack ini. Oke. Permainannya adalah dari empat jack ini. Terus nanti gue akan coba untuk melakukan kecepatan tangan ya. Dengan cara menukar. Oh, keren kan? Menukar. Menukar kartunya depan mata lu. Tukar kartu depan mata kita. Ya. Aduh. Gue tadi baru mau kayak gitu, tapi gue jadi takut beneran. Kan? Karena dia menyalakan yang ketiga. Iya. Gue mau sosok ngomong kayak. Iya. Oke. Empat mata kita ya. Empat jack ya. Iya. Tuh salah nih ngapain begini. Jack yang pertama apa? Yang pertama jack. Diamond. Diamond. Iya diamond. Iya. Diamond ya. Iya. Terus jack yang ke dua. Dari apa jack? Scope kan. Terus yang ke tiga. Hati. Sama yang terakhir. Jack apa namanya? Kriting. Nih ya. Ini gua taruh sini. Oke. Full view ya. Iya. Enggak di kotak kartu. Ya, gua di sini mau gue fokus nih. Gua akan ambil kartu yang warna hitam semua. Oke, hitam semua. Oke. Boleh enggak gua request? Apa? Scope aja semua biar keren. Enggak usah terus. Biar hitam semua. Oh, ya, hitam semua deh. Ya udah, okay, hitam semua aja. Gua masih lihat di sini nih. Oke. Okay. Dan lu perhatiin itu, gua perhatiin sini. Jack nih. Ya? Hmm. Ini nih. Sorry. Ini kurang satu. Kelebihan satu. Sorry. Oke. Okay. Oke, jadi di sini ada 4 sama 4 ya. Di sini 4, di sini 4. 1 2 3 4 kan. Iya. Lihat ya. Lihat. 8 ya. Kalau begitu lu fokus sama gua, enggak fokus sama ini karena kita ketuker. Gitu. Ini pokoknya sama sekali enggak ada yang double sama sekali. Iya, iya. Sekarang yang kedua. Lihat ya. Yang kedua. Iya. Lihat. Ini gue liatin nih, Chan, lu fokus, Chan. Scope. Chan, lu fokus. Kenapa? Jangan ngomong, gue liatin lu, terus liatin kartunya. Gue liatin kartunya, gak mau ngomong. Sekarang liat ya. Gak, sebenernya gini, gue pakai kecepatan tangan tadi kan. Saking cepatnya, dia pada saat gue dari sini, gue deketin, dia akan gini. Aduh, itu. Chan. Ini, sama. Lagi mati. Tuh, udah. Chan, sini, ntar, jangan tidur. Nah, belum, wait. Ini kan jangan di sini. Wait, belum. Ya. Tadi kan gua habis ngelakuin cepat tangan. Iya. Gimana kalau misalnya lu lebih keren banget kalau misalnya gua balikin lagi dong? Iya. Lu balikin yang tadi jack yang di sini lu balikin ke situ lagi. Iya. Itu enggak mungkin. Itu enggak mungkin. Itu enggak mungkin. Itu sekali gua bisa.
tolong. Wait. Jadi kan sini Jack ada berapa? Empat kan? Ini kan ya, Jack. Ya, so. Satu, Jack dua, tiga, empat. Nah, sekarang gimana kalau kita buat lebih susah lagi? Gimana? Gue. Captain America Shield. Ini gue nggak sentuh ya, lu lihat, boleh lihat ya. Tadi kan udah berhasil tuker dari kartu hitam. Dari ya, ke Jack. Ya. Itu kan Shield Captain America. Ya. Kalau gue bisa nuker sekali lagi dengan kecepatan tangan lebih cepat lagi, helm Iron Man boleh? Kok lu nambah? Kenapa jadi nambah? Enggak, karena ini sesuatu yang lebih keren lagi. Gue akan tuker dengan yang lain. Hah? Dengan yang lain maksudnya apa? Dengan kartu lain, kartu yeah. lain. Tapi ini kan gue nggak sentuh. Ini kartu hitam ya. Iya, ini Jack 4-9 jenis ini. Ini lo akan tuker tanpa sentuh atau gimana? Iya, yeah, gue nuker, gue gini, gue ambil terus gue tuker cepat, gerakan cepat yang lo nggak bisa ngeliat. Oh gitu. Ya. Yeah. Okay. Tadi lu udah tuker apa belum? Udah. Hah? Udah. Tadi lu gerak gitu dong? Iya. Gak mungkin. Tadi dia taruh ini Jack lo paling bawah. Apanya emang? Terus ini? Udah, semua aset di sini ada. Gak tuh Jacknya mana? Ya udah hilang di tengah-tengah semua. Jadi kan intinya tadi kan berhasil buker. Terus sekarang sudah kebetulan jam berapa nih? Oh, udah jam 8 buat sate gue cabut karena gue mau main basket dulu ya. Main basket dulu, jadi kebetulan kita dapet Captain America Shield-nya. Let's go. Dengar. Yes. Gue ada satu panci yang mirip itu, lo mau nggak? Siapa tahu mau nuker gitu. Dia pindah itu, kenapa yang ke belakang? Ini aja. Ini kan pas untuk 75 tahun anniversary-nya kan. Coy, lu barusan milih, baru aja lu milih replika yang paling beneran dari Shield Captain America. Karena yang satunya itu plastik, yang ini aluminium beneran. Ya makanya, kan gua tahu harga lah ya. Dijual lagi. Enggak mungkin orang enggak tahu disangkanya replika bohongan. Boleh gua keluarin dulu kan ya? Boleh. Ya kan? Gua keluarin dulu ya enggak? Gini. Biar orang tahu juga ya enggak? Main nih kan buat di rumah sinyal nggak bagus kan ya? Taruh di atas. Jadi bukan buat jadi antena. Bukan buat jadi parabola. Bukan. Yuk pulang dulu. Sorry bro. You can keep the box. I. Gue tunggu siapa magic lo yang berikutnya kita taruh lagi untuk balikin ini. Sebentar, tadi kan gue berhasil nuker as juga helm. Gimana pak? Ambil dia, ya, maksudnya tinggal diambil, tapi jangan diambil gara-gara gue taruh kalau aduh. Hati-hati, mahal. Oke. Dimen, lu gak mau jual kan? Enggak. Lumayan sih. Gue punya Gojek langganan. jadi supir Gojek lu mau pakein helm itu? Iya. Terus itu lu jadi antena buat apa? Sinyal lu? Iya, wifi gue di rumah lumayan sih. Gak kenceng. Gue punya panci mirip ini lu. Enggak. Oke. Siap. Lu yakin? Oke. Bro, hati-hati ya sama helmnya, takut lecet, sama shieldnya juga hati-hati. Santai. Dijaga baik-baik ya. Pasti. Thank you banget ya bro. Iya. Deh. Tiap pagi, dadah. Dan. Bikin video dulu. Bikin video dulu.
Thank you.